hasil pertandingan sementara. SIM Invest Indonesia Open 2021 babak 16 besar. Hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo versus Choi Solgiu dan Kim Wonho wakil dari Korea Selatan. Hasil skor akhir pertandingan. Pertandingan perempat final nanti, pemenang akan menghadapi pasangan ganda putra wakil dari Malaysia Aaron Chia dan Soh Woyik, atau Ong Yeo Sin dan Teo Ei juga wakil dari Malaysia. Ganda putri Indonesia Gracia Poli dan Apriyani Rahayu versus Fitriani dan Yulia Yosefin Susanto juga wakil dari Indonesia. Hasil skor akhir pertandingan. Pertandingan perempat final nanti, pemenang akan menghadapi pasangan ganda putri wakil dari Jepang Rin Iwanaga dan Kiena Kanishi, atau Mayu Matsumoto dan Ayako Sakuramoto juga wakil dari Jepang. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi versus Tan Pearly dan Tina Ahmuralitaran wakil dari Malaysia. Hasil skor akhir pertandingan. Pertandingan perempat final nanti, pemenang akan menghadapi pasangan ganda putri Nami Matsuyama dan Chiharu Shida wakil dari Jepang, atau Putita Supajirakul dan Sapsire Taeratanachai wakil dari Thailand. Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung versus Ponpawe Chochewong wakil dari Thailand. Hasil skor akhir pertandingan. Pertandingan perempat final nanti, pemenang akan menghadapi Akane Yamaguchi wakil dari Jepang atau Yojia Min wakil dari Singapura. Ganda putra Indonesia Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan versus Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi wakil dari Jepang. Hasil skor akhir pertandingan. Pertandingan perempat final nanti, pemenang akan menghadapi Mahiro Kaneko dan Yunosuke Kubota wakil dari Jepang, atau Kim Astrup dan Rasmussen wakil dari Denmark. Tunggal putra Indonesia Cesar Hiren Rustavito versus Rasmus Gemke wakil dari Denmark. Hasil skor akhir pertandingan. Pertandingan perempat final nanti, pemenang akan menghadapi Chou Tien Chen wakil dari China Taipei, atau Kenta Nishimoto wakil dari Jepang.